Kegiatan safari subuh yang digagas pemerintah Kota Palembang kembali dilanjutkan. Kali ini di Masjid Nurul Yakin di kawasan Candi Walang RT 12 RW 03, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama masyarakat sekitar melakukan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa uang kepada pengurus masjid. Kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama masyarakat terkait pembangunan Kota Palembang. Dalam paparannya, Harno Joyo mengatakan, Kota Palembang saat ini tengah melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Palembang. Salah satunya pompanisasi Sungai Bendung, yang saat ini progres pembangunannya telah mencapai 39%. Jika selesai nanti, pompanisasi Sungai Bendung dapat mengurangi genangan air di beberapa wilayah Palembang, seperti kawasan Simpang Polda, retensi Talang Aman, retensi Senduduk Putih, dan retensi Iba. Selesai nanti pompa itu, daerah yang menjadi catchment area Sungai Bendung itu 4.000 hektar. Terdiri yang selama ini sering tergenang di Simpang Polda, kemudian di retensi Talang Aman, di retensi Senduduk Putih, retensi Iba. Mudah-mudahan akan selesai. Pompanisasi Sungai Bendung memiliki kapasitas pompa 36.000 liter per detik atau setara dengan 2 juta sambungan PDAM. Sementara untuk pembangunan pompanisasi ini memakan anggaran sebesar 236 miliar rupiah yang diambil dari APBD Palembang dan APBN. Anugrah Santi Pratama, Sriwijaya TV.